Pengamat politik menilai keutuhan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bisa terpengaruh oleh manuver PDIP yang seolah mendekati Demokrat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Senin 12 Juni 2023. Belum lagi suhu politik antara Demokrat dan Nasdem yang memanas beberapa waktu belakangan. Umam juga menilai sambutan baik Demokrat terhadap PDIP bisa menjadi akhir dari eskalasi politik dengan Nasdem. Menurut Umam, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat membangun kerjasama politik dengan PDIP. Hal itu pun bisa mengancam perolehan tiket pencapresan Anies dan narasi perubahan KPP. Umam pun berpendapat ini adalah saatnya bagi Anies untuk mempercepat pemilihan cawapres agar tak kehilangan momentum. Mulanya baik Nasdem maupun Demokrat memiliki pendapat yang berbeda soal pendeklarasian cawapres. Hubungan Demokrat dan PDIP yang menghangat seolah memperkeruh hubungan partai bintang Mersi itu dengan Nasdem. Wacana rekonsiliasi PDIP dan Demokrat pun telah menjadi pusat perhatian lantaran adanya jejak rivalitas antara Megawati Soekarnoputri dan SBY.